Aktivitas Gunung Merapi pagi ini tergolong landai, tidak mengeluarkan guguran lava pijar maupun awan panas. Hal ini teramati oleh Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG dalam pengamatan selama 6 jam mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kepala BPPTKG, Agus Budi mengatakan, secara meteorologi, cuaca cerah dan berawan. Angin bertiup lemah ke arah barat. Suhu udara 16-19 derajat Celcius, kelembaban udara 68-93% dan tekanan udara 653-717 mm raksa, bebernya. Secara visual, gunung jelas, kabut 0 II hingga kabut 0 III. Asap kawah bertekanan lemah teramati berwarna putih dengan intensitas tebal dan tinggi 50-75 meter di atas puncak kawah. Gempa guguran terjadi 11 kali dengan amplitudo 3-9 mm berdurasi 23,8-78,9 detik. Hembusan terjadi 2 kali dengan amplitudo 2-3 mm berdurasi 16-19,4 detik. Hibrid fase banyak terjadi sebanyak 11 kali dengan amplitudo 3-6 mm, SP 0,3-0,6 detik, berdurasi 6,4-10,4 detik. Vulkanik dalam terjadi sebanyak 15 kali dengan amplitudo 3-8 mm, SP 0,3-1 detik, berdurasi 6,4-12,7 detik. Tektonik jauh berjumlah 1 kali dengan amplitudo 11 mm, SP 26,4 detik berdurasi 114,1 detik. Tingkat aktivitas Gunung Merapi saat ini berada di level 3 atau siaga, katanya. Potensi bahaya saat ini berupa guguran lava dan awan panas pada sektor selatan barat daya meliputi Sungai Boyong sejauh maksimal 5 km, Sungai Bedok, Kerasak, Bebeng sejauh maksimal 7 km. Pada sektor tenggara meliputi Sungai Woro sejauh maksimal 3 km dan Sungai Gendol 5 km. Sedangkan, lontaran material vulkanik bila terjadi letusan eksplosif dapat menjangkau radius 3 km dari puncak. Masyarakat diminta agar tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya. Masyarakat diminta agar mengantisipasi gangguan akibat abu vulkanik dari erupsi Gunung Merapi serta mewaspadai bahaya lahar terutama saat terjadi hujan di seputar gunung. Jika terjadi perubahan aktivitas yang signifikan, maka status aktivitas Gunung Merapi akan segera ditinjau kembali, tukasnya. Pemantauan yang dilakukan pada hari ini, pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, status Gunung Merapi berada dalam level 3 atau dalam status siaga. Gunung Merapi yang berada di Kabupaten Kota Sleman, Magelang, Boyolali, Klaten, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Tengah dengan posisi geografis di latitud -7,542 derajat LU, longitud 110,442 derajat BT dan memiliki ketinggian 2.968 mdpl kembali bergemuruh. Status aktifnya gunung paling aktif di Indonesia ini membuat kewaspadaan kembali ditingkatkan. 13 kali gempa guguran terasa di hari ini. Atas kembali bergejolaknya Gunung Merapi tersebut, masyarakat diminta lebih waspada khususnya di area sekitaran gunung. Naiknya status Merapi yang sebelumnya berada di level 2 kini dinaikkan menjadi level 3, dikhawatirkan akan ada pengaruh yang besar terhadap naiknya status dari Gunung Merapi. Berikut ini merupakan laporan dari pengamatan Gunung Merapi terkini pada hari ini, seperti dikutip kabar Besuki dari laman magma.sdem.go.id. 13 kali gempa guguran dengan amplitudo 3-15 mm dan lama gempa 15,4-111,4 detik. 3 kali gempa hembusan dengan amplitudo 3 mm dan lama gempa 16,6-18,4 detik. 13 kali gempa hibrid, fase banyak dengan amplitudo 3-11 mm, SP 0,4-0,6 detik dan lama gempa 5,5-7,8 detik. 3 kali gempa vulkanik dangkal dengan amplitudo 8-62 mm, dan lama gempa 8,3-9,9 detik.
18 kali gempa vulkanik dalam dengan amplitudo 4-8 mm, SP tidak teramati dan lama gempa 5,5-10,8 detik. Potensi bahaya saat ini berupa guguran lava dan awan panas pada sektor selatan barat daya meliputi Sungai Boyong sejauh maksimal 5 km, Sungai Bedok, Kerasak, Bebeng sejauh maksimal 7 km. Pada sektor tenggara meliputi Sungai Woro sejauh maksimal 3 km dan Sungai Gendol 5 km. Sedangkan lontaran material vulkanik bila terjadi letusan eksplosif dapat menjangkau radius 3 km dari puncak. Masyarakat agar tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya. Masyarakat agar mengantisipasi gangguan akibat abu vulkanik dari erupsi Gunung Merapi serta mewaspadai bahaya lahar terutama saat terjadi hujan di seputar Gunung Merapi. Jika terjadi perubahan aktivitas yang signifikan, maka status aktivitas Gunung Merapi akan segera ditinjau kembali. Itulah situasi dan kondisi Gunung Merapi yang kami himpun hingga hari ini. Laporan terkait dengan perkembangan terkini akan dilaporkan secepat mungkin. Gunung Merapi 2968 MDPL kembali meluncurkan satu kali guguran lava pijar. Berdasar hasil pengamatan, pukul 6 waktu Indonesia Barat, guguran lava pijar meluncur ke arah barat daya sejauh maksimal 1,7 km. Selain itu, tercatat pula 16 kali gempa guguran 3-17 mm dan durasi 12,1-168,3 detik. Selaras pengamatan Balai Penyelidikan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta, cuaca Merapi berawan dan mendung. Angin bertiup lemah hingga sedang ke arah timur. Suhu udara antara 12-17 derajat Celcius. Dengan kelembaban udara 58-99% dan tekanan udara 836,3-916,3 mm. Sementara visual Gunung Merapi aktif di perbatasan DIY dan Jawa Tengah tersebut masih sangat jelas, kabut 0II hingga kabut 0III. Asap kawah bertekanan lemah teramati berwarna putih dengan intensitas tipis hingga sedang dan tinggi 50-100 meter di atas puncak kawah. Lebih lanjut, BPPTKG juga memaparkan potensi bahaya saat ini, berupa guguran lava dan awan panas pada sektor selatan barat daya, meliputi Sungai Boyong sejauh maksimal 5 km, Sungai Bedok, Kerasak, Bebeng sejauh maksimal 7 km. Kemudian, sektor tenggara meliputi Sungai Woro sejauh maksimal 3 km dan Sungai Gendol 5 km. Sedangkan lontaran material vulkanik bila terjadi letusan eksplosif dapat menjangkau radius 3 km dari puncak. Oleh sebab itu, masyarakat diminta agar tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya, sekaligus mengantisipasi gangguan akibat abu vulkanik dari erupsi Gunung Merapi, serta mewaspadai bahaya lahar terutama saat terjadi hujan.